Previously on Let's Go Adventure. Ini untuk karena Curug Sawer tuh kecil, jadi kita nggak terlalu di sini. Cuman foto-foto aja udah gitu, ya nikmatin sedikit suasana di sini. Kelihatan tulisannya tuh ya. Curug Goa Badang. Seperti apakah Curug Goa Badak? Badak. Lebih ke bawah itu dikit. Oh iya, di sini sih. Udah ini ya. Oh itu ya, udah mulai kelihatan ya. Oh nyambung ke sini. Oh itu deket tempat kita baru masuk tadi. Baru masuk. Wah, langsung masuk ke sini ya. Kita udah sampai di curug ketiga, curug terakhir. Ini curug Badak, Goa Badak ya, Goa Badak. Di sini kita lihat guanya kayak apa sih? Oh, nah, iya itu. Ini kayak ini. Oh ya, guanya itu ya. Jadi kayak ke dalam sih sebenarnya guanya. Iya, cuma kayak apa ya? Gua sih cuma ke dalam, nggak tahu sih tapi nggak mau. Jadi di sini ini ya bagus. Yang nggak tahu nih. Ini banyak anak-anak atau warga-warga lagi berenang. Enggak, utangnya udah habis ya. Ini habis baju deh. Itu banyak anak-anak berangkat pagi pada main. Pada main lagi ini saya akhirnya langsung. Jadi enggak ada lebar kan langsung. Jadi langsung keluar juga berangkat. Ini terakhir. Kayaknya enak banget kalau misalnya dibawa itu buat terapi gitu. Nah, kena punggung gitu. Iya sih, cuman kita udah habis kaos jadi Jawa ya, alam aja sama benar, udah nyampe sih jadi. Ya, kita cerami ini nyampe dulu ya, mau kita makan dulu, oke siap, yuk lanjut, nanti ya. Kita udah ninggalin lokasi ini dulu. Ini banyak yang coret-coret ya. Hal yang tidak sebaiknya dilakukan sebenarnya. Kita naik lagi terus lanjut ke tempat yang ada banyak tenda di sana ya. Iya. Basuh lagi nanti. Thank you.
biar rame toh. Rame banget, kayaknya biar ada kegiatan atau apa. Rame banget ya, kegiatan. Kegiatan pak. Oh, kegiatan. Hajatan. Ya ada sunatan mungkin di sini. Jalur evakuasi lagi. Perjalanan ini disponsori oleh Doritos, Doritos snack keju. Nah kita lagi istirahat. Makan gitu nanti gak kerasa eh. Kita makan nasi aja. Ntar habis dari sini kita berburu makanan deh. Nasi sebakul. Nasi doang tapi pakai ini. Iya bener ya. Bu, nasi tuh pesen nasi aja, sebakul. Enggak kan menang, pakai ini aja. Aduh, anaknya domai. Kalau nyatai ini disini tuh rame sama yang ini ya. Berkema ya. Dibuat itu. Jadi kita tadi sempat bingung juga mau kemana tadi abis dari Curug Gua Badak ya. Jadi nextnya lagi naik ke atas lagi. Ini dekat banget sama tempat parkiran awal kita nyampe sih. Oke ini kita udah dekat pintu keluar ya. Kita udah beres perjalanan hari ini. Di mana nih teh? Capulaga. Iya Capulaga. Capulaga apa apa. Kita udah mengunjungi tiga curugnya. Dan kita juga udah bermain-main, udah explore semua tempat. Betul. Udah apalagi itu udah mandi-mandi. Menikmati curug yang pertama ya. Benar, menikmati suasana keindahan Curug Cipulaga. Cipulaga. Dan di sini juga kita sebenarnya banyak pengunjungnya juga. Iya, ini lagi musim camping ya. Soalnya masih ramai banget sekolah ya. Kayaknya. Banyak anak sekolah yang di sini dan anak-anak pramuka juga kayaknya. Iya, benar. Banyak yang pakai kemeja apa? Seragam pramuka juga. Oke, thank you ya. Udah nonton kita ya di sini di Let's Go Adventure. Ini untuk perjalanan ini emang lebih ke tempat yang wisata family friendly ya. Iya, betul. Enggak terlalu alam banget sih, tapi enggak apa-apa lah. Dan buat kamu semua yang pengen kesini, deket banget, aksesnya gampang banget, tuh. Dan murah banget dengan Rp17.000. Plus-plus kita ya. Menikmati 3 curug. Curug. Langsung. Dan fasilitasnya juga lengkap ya? Lengkap. Lengkap banget lah. Nggak bikin lelah capek. Iya benar. Soalnya nggak ada apa tanjakan. Nah benar, jadi rute-rutenya tuh juga nggak terlalu berat sih. Ini oke lah di sini. Begitu aja. Sekarang okay. Kita mau lanjut pulang ke Bandung ya. Dan tetap jangan lupa share, subscribe, dan like. Comment, like. Okay, thank you.